Cara membuat keripik pangsit pedas manis. Bahan-bahan yang dibutuhkan 15 lembar kulit pangsit, 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 5 buah cabai rawit merah, dan 8 buah cabai merah keriting. Selain itu juga dibutuhkan 5 sendok makan gula pasir, garam secukupnya, dan daun jeruk purut diiris tipis-tipis. Selanjutnya kita potong-potong kulit pangsit menurut selera. Kemudian kita tumbuk semua bumbu yang terdiri dari garam, bawang merah, bawang putih, dan cabai merah dan cabai merah keriting. Semua kita tumbuk sampai halus. Selanjutnya kita goreng kulit pangsit sampai kering. Jika sudah, angkat, tiriskan. Setelah itu, kita tumis bumbu sampai matang. Setelah matang, tambahkan sedikit air. Tambahkan gula pasir dan daun jeruk purut, aduk-aduk sampai mengental. Setelah mengental, masukkan kulit pangsit goreng dan
aduk sampai bumbu merata. Setelah bumbu merata, angkat dan sajikan.